Yo, halo teman-teman. Balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini, gua bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Batrite War Genesis. Di video sebelumnya, kita telah menggunakan Kamen Rider Shin Zangitsu bersama Kamen Rider Gaim untuk mengalahkan Great Dr. Maki dan juga Kazari. Nah, sekarang kita harus menghadapi Kazari yang mode ngamuknya nih. Tapi kalau untuk Dr. Makinya gua enggak tahu deh dia ngikut lagi atau enggak ya. Yaudah kalau gitu langsung saja lanjutkan game kita kali ini. Oh iya nih, di sini gue juga baru ini nih kemarin baru download DLC-nya ya. Jadi di sini gue mendapatkan beberapa rider baru seperti Kamen Rider Spectre, terus Kamen Rider Ghost Tokyon Blues, sama satu lagi yaitu Kamen Rider Chaser. Tuh. Nah, terus kemarin juga ada notifikasi lagi deh, dia itu ada fotonya Shocker gitu loh. Cuman gua cari-cari nggak ada karakter Shockernya di sini. Jadi gua kurang tahu deh itu. Mungkin itu kayak pelengkap untuk figurnya gitu ya. Mungkin. Cuman yang di sini kelihatannya cuman ada Spectre, terus Tokyon Bus sama si Chaser-nya aja. Nah, kemarin kan kita baru pakai Shin Zangitsu sama Gaim. Terus gue mikir, di sini kan kita sudah unlock beberapa secondary rider ya. Kenapa gue nggak nge-review aja secondary ridernya sekalian? Ya nggak sih? Ya dong, harusnya kan. Sudah, berarti untuk beberapa video ke depan kita fokus menggunakan para secondary aja ya. Jadi kan ini ada karakter-karakter baru kalau nggak kita pakai. Ya mubazir gitu loh, percuma kita unlock. Ya kalau gitu kita pertama pengen coba yang mana dulu ya. Maybe Kaisa nih. Jamanan dayo. Wih, santai bang, ngamuk-ngamuk aja. Temennya kita voice aja ya. Ore wa tatakau. Untuk kartunya di sini gue pakai Amazing Form, terus sama ini deh. Ini A udah bisa ya? Kalau A udah bisa berarti, pakai yang bawah-bawah aja lah, yang bagus-bagus tuh. Nih, mantep. Daguva ini nih dia attack-nya langsung penuh gitu loh. Nih kalau misalnya gue nggak pakai ini bisa nggak? Oh gitu ya tuh attack-nya si Kaisa saat menggunakan item si Daguva, attack-nya jadi segitu tuh aslinya. Gila, segitu aja udah banyak banget loh. Terus kita kasih apa lagi nih? Oh, ini juga kayaknya ini deh hasil dari ini tambahan DLC-nya deh. Gua nggak pernah inget gua unlock yang ini. Iya nggak sih? Iya kan? Tuh. Iya, ini bagian dari DLC-nya ini. Bonusnya. Kalau kita pakai DLC dia nganlok gitu. Sudah, ini pakai apa ya? Yang ada dev-nya kayak yang bagus. Oh, maybe kasih ini aja kali ya. Dev-nya 1000 tuh. Kalau yang ini kok HP-nya sama aja sih, gua ngeliat. Coba yang lain. Ini aja lah, kalau nggak Dokter Maki aja. Dah, let's go. Kita coba nih Kamen Rider Kaisa yang ditemani oleh Kamen Rider Vice. 目障りだ。お前。オッケー。俺の居場所を見つけるためには戦うしかないんだ。Sebelum kita maju ke sana, kita coba-coba dulu ya. Kotaknya kayak gini nih. Aduh. Baru mulai suaranya kocak. Langsung mati-mati begitu, coba nih di sini. Sini. Oh, boleh. Keren.
kotaknya gitu ya, segitunya. Tuh, bulatnya. Oh, bulatnya bisa kita pecah terus. Kalau segitunya gua pecah terus bisa enggak? Oh iya, bisa. Kotak tekan. Boleh. Bisa dia kayak Vice. C3 bulat. Ya, gitulah pokoknya. Exit charge-nya. Egg bulat. Oke, gitu ya. Mana nih? Kazari. Boku no yokubou mitasu tame ni wa kimi wa jama da ne. Sebentar ya, Kazari. Lah, oh, di sini di blok. Sebentar. Tuh. Mana Kazarinya, kok hilang? Mana sih Kazarinya? Oh, itu nyumpet lah. Gerakannya si Kaisa ini bagus ya, ngebut dia. Gokil, keren. Pecah-pecahin, Pais. Ya, gua baru mau exit charge tuh. Wih, ngapa tadi tuh? Ulululululu. Tiba-tiba pindah sendiri. Sabar. Evas, pukulin dia, Evas. Nice. Oh gitu, kota tekannya. Terus tiga bulatnya tuh. Wah, ini apa nih? Coba ya. Oh, dia kayak mode ngamuk gitu nih. Sampai ada aura-aura kegelapan. Kamen DM kayaknya. Masa, Kazari udah turun. Awas. Jangan mati, Takumi. Nice. Ketutupan. Gokil. Ini kalau tempatnya gak sempit, asli kelihatan keren banget sih. Masalahnya tempatnya sedih banget. Ini kita nggak dapat box coklat gitu kayak buat nambahin ini. Aduh. Awas Takumi. Udah biar aku yang lain. Coba kita lihat ultinya kayak mana. Gitu doang. Ya, ternyata gitu doang. Ultinya tidak memuaskan ya. Kalau gitu tadi gue double raga kick aja. Oke, kita mendapatkan itemnya Kazari. Tapi sejauh ini Kaisa OP loh, asli loh. Gerakannya enak banget deh. Oke, kita langsung beralih ke misi selanjutnya nih. Asli gue suka pakai Kaisa. Kaisa Vice gila ya. Dua rider-nya OP banget. Secara kombonya, kecepatannya enak banget asli. Desain rider-nya keren. Cuman kalau untuk ultinya si Kaisa kurang. Kurang asli kurang. Mendingan dia lompat as rider kick aja gitu. Ketimbang dia pakai motornya.
Terus yang ini kita mau pakai apa ya? Zeronos kali ye. Yo. Zeronos. Ore wa kanari tsugoi. Sugoi. Ore 30. Kalau Zeronos ini gue udah pernah coba sih waktu off record ya. Mantap. Tuh udah gue ini kan. Gue pilihin nih. Ini amazing. Kita pakai ini aja Daguva lah. Daguva langsung otaknya full loh. Mantap loh. Ultimate-nya kita ganti. Kita ganti jadi ini aja nih boleh nih. Yuk let's go. Saisho ni itte oku. Ore wa kanari sugoi. Katakan dari awal. Aku itu sangatlah kuat. Iku yo. Iku ze, Nogami. Jangan membebaniku ya. Nih, kotak Zeronos kayak gini nih. Tuh ya. Tiganya kayak gini. Tuh. Ini gua pertama review dulu ke kalian. Tuh, kalau bulletnya dia kayak gini. Nah, tuh. Jadi dia tuh kayak mukul ke depan, tapi dia tuh megang kerah bajunya musuh gitu loh. Terus langsung dia muter dilempar gitu. Terus ini 3 bulletnya. Nah, cuman ini 3 bulletnya dia rada lama ya, karena dia harus muterin pedangnya dulu. Gitu. Kalau egg bulletnya gini. Nah, kalau tekan. Oh, kalau tekan gitu tuh dia megang musuhnya gitu terus disundul. Dak. Diseruduk dia bukan disundul. Kan banteng dia. Full charge. Oh, samaan kan. Tiga bulatnya kayak gitu. Bagus dia sampai jauh. Tuh, sampai jauh. Tapi dia kelamaan harus muter pedangnya dulu. Keburu diserang. Anjay. Keren-keren. Dia bisa begitu terus loh. Sampai ujung begitu bisa. Asal di depan ada musuhnya terus ya. Good charge. Cepet. Stres tamaru ze. Ore wa zetsubou nante shinai. Bentar. Di belakang ada apa nih? Ada ya, aman ya. Anjir, kita ketabrak kan. Os. Walah, kena. Tuh. Sempat-sempatnya ini ngecek ketika sana. Oh tapi ada ini tuh, box item tuh worth kan. Ambil. Phoenix. Gue takutnya kalau gak diambil kelewatan. Eki, Eki. Udah lu lawan aja tuh. Taruh tuh. Oke, dapat. Spread. Lempar terus. Bagus itu. Eh sini. Kameranya gak enak dilihat. Mampus. Masuk tadi dari sana.
Oh, ada ini soccer yang ada ini di luar tuh, ada lambang yang dipetah. Sini Haruto. Biar dia ke sini. Mana keluar? Jangan mojok-mojok. Deneba. Deneba. Vega form. Aduh. Mundur. Ore ga konna yatsu. Mantap Deneb. Nice. Entar dulu mau mati ya. Sini sini gua aja. Mikir. Kalian semua mikir. Mikir. Udah, Dino. Udah, sini gua aja. Ayo, langsung. Harus kita lihat lah ultinya. Oh, masih ada lagi ya? Oh, masih ada lagi, Cok. Gua pikir mau udah kelar. Kamen Rider ga iru kagiri, dare hitori zetsubou sase yashinai. Oh, alah. Ternyata masih ada lagi, guys. Doge. Masuk kita siapa lagi nih? Oh, Wild Wizard. Oh iya juga. Tadi kan ada dua ya. Oh, iya ya. Lupa. Duh. Deneb, ikut dong. Vega form. Wush. Misi kebelotnya nih. Misi tiganya. Ini tadi tuh ya. Asik sih segitiganya. Terus ini bulatnya. Nah. Ini egg bulatnya. Nah gitu ya. Ini kotak tekannya. Nah. Ya, sekarang kita tinggal maju ke depan. Wah, ini dia White Wizard. Ini bapaknya Koyomi ini ya. Sabato ni kankei nai. Mana dia? Oh ini. Totto owari ni shite aru. Dad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 
Bisa teleport-teleport dia mah. Awas Dino. Sore ga nagama da. Sugu ni omae mo tetsubou sasete yaru. Cepet. Udah deh, enak banget. Apa? Ayo lu. Mau jadi Vega Form atau Alter Form, Zeronos aku banget ya. Kabur dia. Enak banget sih Zeronos ini. Lah. Oh, si Wizard lagi ngadepin Phoenix tadi ya. Gila dia ngadepin sendirian. Taishita koto nakatta na. Ini udah belum sih? Oh udah. Tanoshii jikan wa owaranai mitei da. Yoshi, kono kashikata nara hikyou janai na. Oke, di sini kita mendapatkan dua nih. Sini Wizard Flame Dragon nih. Sama Wizard Infinity. HP-nya 1000. Boleh sih si Wizard Infinity tadi.
Ngepus HP deh. Nah, di sini kita mesti harus menghadapi White Wizard sekali lagi nih. Ini mode ngamuknya deh. Tapi di sini menurut gua sudah cukup sampai sini saja, dan kita bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Batrider War Genesis ini di lain waktu. Jadi jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.